Gudang sebuah syarikat kopi tempatan musnah dalam kebakaran di Taman Teknologi Cheng, Melaka malam tadi. Operasi memadam kebakaran berlanjutan hingga pagi Isnin apabila anggota bomba berdepan kesukaran lantaran tekanan air yang rendah. Orang ramai di Ramallah pada Ahad meraikan pembebasan rakyat Palestin dari penjara Israel. Ia berlangsung pada hari ketiga gencatan senjata yang dikuat kuasa selama 4 hari antara Israel dan Palestin. Jumlah mangsa banjir ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS di Kelantan terus meningkat manakala Terengganu menunjukkan penurunan dan Selangor tidak berubah setakat 11 pagi Isnin. Jajahan di Kelantan yang terjejas adalah Bacok dan Pasir Mas. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.